Halo guys, kali ini saya kedatangan dua paket, satu paket Maru Red Barito dan satu paket Maru Red Yes. Nah, pertama kita buka dulu yang satu ini, paket Red Maru Barito dari Bantul. Saya beli size 2 cm, harga 20.000. Lihat ikannya, alhamdulillah ikan hidup meskipun badannya kurus karena lama di perjalanan. Oke, kita lanjut paket yang kedua. Ini Maru Red Hilocentarum dari Bekasi, Jawa Barat. Ini size-nya 5 cm. Apakah ikannya hidup? Kita lihat. Oh, ini kardusnya pakai styrofoam ya. Padahal dekat aja dari sini. Tapi dia packingnya sangat aman banget. Oh, masih di bungkus plastik hitam. Mungkin ikan biar nggak stres ya. Kita lihat. Alhamdulillah, ikan juga hidup. Oke, dua paket. Hidup semua ikannya. Nah, ini penampakan baby red barito. Udah masuk di tank. Tuh, lihat badannya sangat kurus. Besar kepalanya doang. Yang sebelahnya itu Maru YS. Alhamdulillah ya, hidup semua. Oke guys, ini total baby Maru ada 4. Satu Maru YS. Ini ikannya yang dari Bekasi. Harga itu 10.000. Nah, yang sebelahnya Maru Maru YS juga, harga sama 10.000, size-nya juga sama. Ini beda toko ya. Saya beli beda toko, harganya sama dan ukurannya juga sama. Dan ini saya langsung kasih pakan jentik nyamuk sama cacing tanah yang kecil. Dia mau makan. Karena mungkin ikannya itu sangat lapar banget, jadi semua dimakan. Nah, ya, semoga saja ikan bisa tumbuh cepat besar ya. Tuh, kita lihat ikannya sangat aktif juga. Dia nggak mager. Dia masih makan sampai perutnya gembul. Kita lanjut yang Maru Red Barito. Nah, ini Red Baritonya saya pindah di toples kecil karena ukurannya sangat kecil. Kalau taruh di tank kebesaran, kasihan makannya. Nah, sama saya kasih cacing tanah juga, saya kasih jentik. Dia juga mau makan, tuh perutnya langsung buncit ya, penuh makanan. Tadinya kan kelihatan kurus banget. Nah, yang penting ikan sehat, mudah-mudahan sehat. Ini size-nya 2 cm, kayaknya lebih kecil lagi. Ini bagus kan? Ya, semoga bisa tumbuh besar. Ya, butuh kesabaran, ketelatenan, juga penuh dengan hati-hati yang rawat baby ini, khawatir mati. Ini Red Barito. Oke, kita lanjut yang Maru Red Centarum. Nah, Maru Red Centarum ini kelihatan. Ini ukurannya kurang lebih 3 cm, agak gedean dikit daripada red baritonya. Tuh, ikan juga sehat. Kalau ini saya beli harga 16.000. Kalau yang red barito tadi itu harga 20.000. Ukurannya kecil-kecil tapi mahal ya. Ya, mudah-mudahan ikan pada sehat semua. Nah, buat kalian nih, udah punya cana belum? Ayo buruan beli ikan cana maru. Beli yang kecil-kecil aja, nggak ada akuarium, nggak ada tank. Taruh di galon atau taruh di toples kecil. Ya, kalian harus punya. Nggak cana, nggak belagu katanya. Oke, saya undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air amis.